整间屋子焦黑一片，屋内家具全都付之一炬。一场大火烧掉了赵家的二楼，慈济志工赶紧为他们送来必要的生活物资和慰问金。kebakaran ini dengan action yang cepat Yayasan Buddha Suci langsung di tempat kejadian perkara atau TKP。这场火发生在印尼的殖民丁宜，受灾户赵先生与妻子都受轻伤，在医院静养。慈济志工送来关怀，也协助他们把烧毁的家复原。Perasaan saya merasa senang hati dan bangga bisa membantu yang orang yang kena musibah. Hari ini ada-adakan pembersihan rumah, ya di mana rumahnya sampai sebenarnya sampai tidak bisa layak ditinggalin lagi, tapi Cici sudah membantu membersihkannya. Kami keluarga sangat mengapresiasi relawan Cici dan pekerjaan yang dilakukan oleh Cici. 打扫完后，志工也前往医院探视受灾户，祝福他们一家早日恢复正常生活。大爱新闻郑胜美志工黄国静蔡巧玲印尼报道。